Setelah dilakukan berbagai rangkaian acara dan lomba dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-89 tahun 2017, Rabu pagi bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Gubernur Zumi Zola Zulkifli bersama Ketua PKK Provinsi Jambi Sherin Tarya Zola, Wakil Gubernur Fahrori Umar serta Ketua BKOW Provinsi Rahimah menghadiri puncak peringatan Hari Ibu yang ke-89. Peringatan Hari Ibu tahun ini mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Berjaya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Sherin Tarya Zola mengatakan, peran wanita sebagai seorang ibu sangat penting untuk masa depan bangsa. Peringatan Hari Ibu jangan hanya menjadi agenda seremonial belaka. Sherin meminta setiap tahunnya harus ada target dan capaian yang dilakukan ibu-ibu, baik menekan angka kekerasan pada anak dan wanita, maupun program lainnya. Peringatan Hari Ibu ini, jadi bukan hanya setahun sekali, tetapi dari detik ini sampai tahun depan, sampai hari ibu berikutnya, apa capaian yang sudah harus ada target ya, dari yang ini misalkan angka kematian atau angka kekerasan itu berapa persen, nah tahun depan bisa nggak kita press lagi yang seperti itu. Ketua Pelaksana yang juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Lutfiah mengatakan, tujuan peringatan Hari Ibu untuk meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan peringatan Hari Ibu ke-89 tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suci Mahayanti, Jambi TV.